Musibah tanah ngisor kerandapan di Kampung Sukajadi Jeung Pasir Cinde, Desa Jatisari, Kecamatan Bojong Picung, Kabupaten Cianjur, saprak sabeberapa poe katompirnakeun satu tas hujan ngecrek di eta lalawak. Balukar eta musibah teh copelna aya 7 imah warga nu ruksak parna turta 3 di antarana rugrug. 5 imah ruksak meusan sarta mangpuluh-puluh imah sejena kaancam tanah ngisor. Lianti imah warga jalan desa Gemilu ruksak sarta 2 masjid rarengat tembokna turta ubina bejat balukar taneuh di sabu deureunana rarempag. Camat Bojong Picung nembrakeun eta musibah teh narajang imah warga tepi ka 61 kakak atau 151 jiwa. Kukituna tim gabungan BPBD jeung TNI Polri ngalakonan evakuasi warga ka tempat anu leuwih aman. Kami melaporkan dari lokasi terjadinya pergeseran tanah, tepatnya di Kampung Sukajadi RT 1 RW 2 Desa Jatisari. Sebagaimana diketahui bahwa 2 hari kemarin terjadi hujan deras, ya. Tidak henti-hentinya di lokasi wilayah Butuh itu dan mengakibatkan terjadinya pergeseran tanah yang berlokasi di desa atau kampung Sukajadi RT 1 RW 2 Desa Jatisari. Pikeun taki-taki inggis mecunghulkeun korban jiwa, petugas gabungan BPBD Cianjur diwogan ku TNI turta Polri mantuan akut-akut harta banda milik warga. Pikeun saheulaan warga pindah ka kadang wargana anu leuwih aman ti lokasi kajadian. Sajroning kitu BPBD Cianjur masih ngadago hasil panalungtikan ti tim geologi ngeunaan kaayaan 2 lembur anu nandangan musibah taneuh ngisor. Heri Setiawan, Bandung TV.